Taspal, go. Tiada satu pun hariku tanpa semangat. Selalu semangat menghadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan terkini buat kita semua, teman-teman. Dan selalu menghadirkan kembali kecilan bersama channel Hari Bada. Ya, semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Pada hari sekali ini tentang sepeda lipat Pacific Norris 2,8, teman-teman. Model dan penampakannya seperti ini, teman-teman. Berwarna orange pada video kali ini, teman-teman, ya. Terima kasih buat para subscriber utama ini yang sudah selalu hadir mendukung dan saling bertegur sapa. Dan juga buat yang baru, jangan lupa like dan gratis, terima kasih teman-teman, pada kita muncul channel ini. Channel yang selalu semangat, gaspolnya upload yang hampir setiap hari. Semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, teman-teman. Gaspol terus, go. Kita lihat dulu penampakannya dari sepeda Pacific Norris 2,8 pada video kali ini, teman-teman, ya. Pada bagian sambungan-sambungannya cukup rapi dan halus, ya, teman-teman. Dengan menggunakan Shimano equipment, teman-teman, dan gearsetnya berjumpa 8 dengan menggunakan arti dari Shimano, teman-teman. Dan tentunya sudah fitulis dan update pada bagian pedalnya, teman-teman, model ini dengan Light Pro. Pedal Light Pro sudah diupdate sedikit, teman-teman, ya, menambah tampilan eye-catching look sepeda terbaru Pacific 2,8 dari Pacific Norris. Terima kasih, teman-teman. Nonton terus, teman-teman, video Hari Bada. Ya, pada edisi kali ini tentang sepeda, teman-teman, ya, juga ada buat edisi buat para ibu, buat para anak-anak dan orang tua lainnya, teman-teman. Sepeda mix, covid dan apa adanya, teman-teman, ya. Terima kasih. Thank you very much, friend. Oke, berikut ini kita saksikan dulu foto-foto dan penampakan dari sepeda Pacific Norris 2,8. Ini akan kita bahas sesaat lagi, teman-teman. Bagian depannya sudah terdapat power block pada bagian depannya. Dan sudah mengadopsi quick release dan hydraulic dari Tiktro. Pada bagian belakang juga sudah quick release dan menggunakan Shimano equipment, teman-teman, dengan menggunakan jok yang empuk dan nyaman pada saat digunakan. Dan di set depan dari set, teman-teman, semangat sikap dukung untuk channel ini, semangat bekerja, gaspol terus, go. Thank you very much, teman-teman. Kembali bersama channel Hebada, channel yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua, teman-teman. Pada kali ini tentang sepeda Norris 2,8, ya, kita lihat juga penampakan bagi ini, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan memberi semangat. Semangat gaspol, upload yang update hari, semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya, dan jangan lupa, teman-teman, selalu berdoa, teman-teman. Kita lihat juga pada model depannya, ya, teman-teman. Pada bagian yang depan sudah menggunakan hidrolik, ya, dari Texo, hidrolik dari Texo, teman-teman, model apa namakan di sini. Dan bagian tengahnya ada penyetel untuk mengatur ketinggian dan posisi pada pegangan stang, teman-teman, ya, model lebih seperti ini, teman-teman. Model akan dilengkapi dengan mata kucing putih yang bisa menyala bila tekanan sinar pada malam hari. Bagian sendirinya juga sudah hidrolik, teman-teman, dari Tekto juga, ya, teman-teman, ya. Pada bagian tengah ada sambungan untuk menekan dan menurunkannya. Bagian sambungan depan sampingnya, bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan konblok pada bagian depannya yang bisa digunakan untuk membawa tas atau untuk keperluan tambahan lainnya, teman-teman. Ini, dan pada sepeda Norris 2,8 ini menggunakan ban berukuran 20x150, teman-teman, ukuran 20x150 ini. Dan bagian depannya juga ada sebuah magnet, ya.
dan bagian depannya sudah quick release pastinya teman-teman, sudah quick release ya. Dan dilengkapi dengan velg aluminium dengan ukuran yang cukup tinggi dan lebar teman-teman, dan ada bannya bisa menyala bila terkena gelap teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, dan sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you teman-teman. Kita lihat penampakannya pada bagian bodi tengah berbentuk pipi dan lonjong teman-teman seperti ini. Dan sudah ada tempat botol press ready teman-teman, sudah ada tempat botol press ready yang bisa digunakan untuk menambah aksesoris seperti tempat botol dan lain-lain, dan kabelnya mengikuti jalur pada bagian bodi seperti ini. Kabelnya mengikuti bagian bodi jalur seperti ini teman-teman ya. Dan ini ada bagian lipatan sambungannya teman-teman, model yang penampakannya seperti ini. Bagian tempat lipat sambungan ada pembuka kunci, jangan lupa untuk membuka dulu kuncinya baru menarik pada bagian sambungan ini teman-teman ya. Bodi batangannya langsung meluncur ke bawah, sangat halus, sangat rapi. Sambungannya juga halus dan rapi teman-teman. Ada bagian gear depannya menggunakan side ya, menggunakan side teman-teman untuk melepas sendiri. Nah, menggunakan diset dan pedalnya sudah di-upgrade ya teman-teman ya. Menggunakan Ride Pro, model penampakan seperti ini teman-teman. Menggunakan pedal Ride Pro, penampakan seperti ini teman-teman ya. Superior Quality Frame Construction teman-teman. Dan ini ada sambungan-sambungan construction-nya cukup rapi dan sangat kuat, dijamin teman-teman ya. Oke. Bagian joknya juga ada setelan untuk mengatur ketinggian dan kerendahan pada bagian jok. Tinggal ditarik saja untuk menaikkan atau menurunkan bagian pada joknya teman-teman, seperti ini teman-teman. Tinggal dinaikkan maupun diturunkan untuk menambah ketinggian dan mengatur dari sepeda yang akan kita gunakan teman-teman. Oke, belum saya lanjut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Go, thank you. Teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian bawah teman-teman ya. Nah, pada bagian bawahnya menggunakan gigi berjumlah 8 susun teman-teman ya, dengan menggunakan Arri dari Shimano Tourney CS teman-teman, seperti ini. Teman-teman pada bagian belakang akan coba dulu kehalusan dari gearset Shimano equipment yang digunakan pada sepeda Pacific Norris ini teman-teman ya. Oke, dan pastinya sudah ber-SNI teman-teman, sudah ber-SNI teman-teman ya. Oke. Dan bagian belakang juga menganut sistem hidrolik teman-teman. Bannya berukuran 20x150 teman-teman. Dan sambungan-sambungannya cukup halus ya, tidak ada bagian-bagian yang terlupakan apapun terlewatkan teman-teman ya. Dan ada juga tempat untuk tersedia buat menaruh standar pada bagian tengah teman-teman. Sudah disediakan tempat untuk menaruh bagian standar tengah. Dan pada bagian rangka juga ada nomor seri rangkanya ya. Bagian belakang juga ada nomor seri rangkanya, bagian bodinya juga terdapat nomor seri rangka ya, bisa menjamin keamanan dan kenyamanan agar tidak tertukar pada model lainnya teman-teman ya. Yang belakang menggunakan hidrolik dari Take-Two teman-teman.
dan sudah menggunakan quick release pada bagian 8GB tersebut. Oke, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian teman-teman video singkat dan tutorial dari sepeda Norris 2.8 teman-teman. Nah, jangan lupa untuk di like, untuk di share dan di subscribe, dukung terus sepeda Haribada. Channel yang selalu menghadirkan kembali semangat dan informasi-informasi yang terbaru dan terkini buat kita semua teman-teman. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah selalu hadir dan saling bertegur sapa. Dan juga buat yang baru, jangan lupa langsung like, langsung share dan langsung di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa beri semangat dan sponsor upload di atas cabari. Semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Nonton terus video Haribada berikutnya, tambah terus semangatnya, gaspol terus, sukses, semangat, gaspol. Thank you very much, dadah.